bikin jalan dulu guys, bongkaran pertama. Ratakan lagi, kita tumpuk di bagian yang amblas ya. Lalu kita lewati lagi, kita lindas dengan truk ya, sampai rata. Buka jalan guys ini, buat akses bongkar ya. Lintas lagi, kita bikin jalan. Lalu kita damkan sisa tadi ya, sehabis amblas bongkaran pertama, mungkin hanya sepertiga itu ya. Sukses. Mantap. Ya. Siapkan armada kedua. Saja aman, enggak terjadi amblas ya. Kita buka dulu, tutup bak damnya buat mengisi di tanah yang pertama setelah jembatan ini ya. Jadi lemahnya belum mati, kita isi dulu biar tidak amblas seperti tadi ya. Kita rata dulu, nanti kita tumpah sedikit-sedikit sambil kita dorong mundur ya.
Aku ning landa tak soalnya. Ya. Padamkan. Ya, ternyata amblas lagi, guys. Jadi memang landasannya baru pertama diuruk sertu ya. Dan baru pertama kali diuruk dengan dump truck. Kemarin-kemarin cuma diuruk dengan crane mac. Jadi untuk landasan sendiri belum teruji ya, kalau buat truk ya. Dan baru pertama kali ini amblas lagi ya. Dua kali amblas ini. Kita entaskan lagi, kita tarik lagi ya. Nah, siapkan rantai. Ini yang buat op. Yang buat geret itu yang muatan ya, biar mentas ya. Op. Op. Kita tambal dulu yang bagian berlumpur. Tambal ya, jadi yang sebelah kiri yang terlalu dalam. Udah rata ya, datar ya. Udah kebongkar dua ya. Ya, kloter ketiga bersiap.
setiap mau kita damkan kita klakson dulu ya, kode. Sedikit, sedikit lalu dam lagi ya. Atau buang nyamping ya. Buang nyamping. Kita buang sebelah kanan. Kita goyang biar bersih muatannya, biar tertumpah semua. Dan saatnya kloter terakhir atau dam truk yang keempat, yang terakhir ya. Moga saja masih muat ya lokasinya. Pastikan dulu parkir kita rata ya. Rata, kita buka tutup bak lalu nanti kita damkan ya. Ya, pintu belakang sudah kita buka. Ada kita bongkar muatan, kita damkan atau kita jumplangkan ya, tebaknya. Alhamdulillah, akhirnya keempat armada kita bisa bongkar ya. Meskipun di armada ke-1 dan ke-2 sempat amblas ya, tapi alhamdulillah kita nggak jadi pulang malam. Kita sudah kelar ya. Demikian sedikit share ini, semoga bermanfaat. Salam sukses berlover, salam sehat selalu. Sampai jumpa lagi.